Halo guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Di video kali ini kita kedatangan satu mobil lagi, yaitu mobil Toyota Fortuner VRZ. Jadi setelah sekian banyak Fortuner yang telah kita bangun audionya, membuat pemilik dari mobil Toyota Fortuner VRZ ini jadi keracunan juga nih. Jadi pemilik mobil Toyota Fortuner ini juga ngelihat video kita yang ada di Instagram dan tertarik banget dengan suara yang bisa dihasilkan oleh mobil Toyota Fortuner walaupun dengan head unit standar. Nah, di mobil Fortuner VRZ ini lagi-lagi kita akan memasangkan paket bestseller kita, yaitu paket Digitalized Stereo Car Audio System yang dimana terdiri dari speaker two-way keluaran dari Studio Reference, hybrid keramik, dan DSP amplifier keluaran dari Ojora Hi-Res. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih proses instalasi dari mobil Toyota Fortuner VRZ ini? Pertama-tama kita akan melakukan custom pilar two-way. Jadi pilar ini kita buat dengan serigit mungkin agar pilar ini juga kokoh dan agar tidak ngulet. Bottom. Berikutnya kita melakukan instalasi perkabelan. Jadi instalasi perkabelan ini kita lakukan dengan serapi mungkin dan semua kabelnya kita akan taruh dan akan kita jalur di bawah karpet mobil agar instalasi ini menjadi aman. Oh ya, jadi kabel speakernya juga kita jalurin dari baru ya. Jadi kita nggak nyuntik atau numpang dari kabel standar speaker mobil ini. Jadi benar-benar kita tarik baru, kita masukin melewati karet pintu. Jadi performa dari mid bassnya juga lebih optimal dibanding kita numpang kabel standar dari bawaan mobil Toyota Fortuner ini. Berikutnya kita melakukan instalasi peredam. Jadi peredam ini kita pasangkan di pintu mobil Toyota Fortuner ini sebanyak 2 lapis. Jadi ada request dari customernya untuk menambahkan peredam pintu sebanyak 2 lapis. Jadi pertama-tama sebelum kita memasangkan peredam, kabel-kabel yang ada di standar pintunya itu akan kita buka dulu dan tidak akan kita timpa saat pemasangan peredam agar peredaman juga lebih maksimal dan tidak ngangkat karena ada space yang dapat mempengaruhi performa dari peredaman di pintu mobil Toyota Fortuner ini. Berikutnya setelah kita melepaskan kabel-kabel standar di bawaan pintu mobil Toyota Fortuner ini, kita akan memasangkan peredam pada panel pintunya. Jadi sebelum memasangkan peredam kita harus memastikan dulu ya panel pintu ini udah bersih dan bebas dari minyak dan kotoran agar peredaman yang kita pasangkan juga dapat menempel dengan rigid dan sempurna dan juga maksimal. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana hasil instalasi dari mobil Toyota Fortuner VRZ ini? Yuk kita lihat cuplikan klip berikut ini. Nah, keren kan hasil instalasinya? Ini nih yang kalian tunggu-tunggu. Pasti kalian udah penasaran kan bagaimana sih hasil suara dari mobil Toyota Fortuner VRZ ini? Yuk kita lihat cuplikan klip berikut ini. Nah guys, gimana menurut kalian? Keren dan rapi kan hasil instalasinya? Apalagi di mobil ini kita udah bisa mendapatkan hasil suara dengan stereo experience. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa kalian komen di bawah video ini jika kalian mempunyai pertanyaan soal audio mobil, audio rumah, dan peredaman. See you on the next project.